Oke guys ya, pada sore hari ini kita bakal review alat pewangi ruangan dari produk Stella ya guys ya. Ini pewanginya, di dalamnya sudah ada isinya dan ini adalah refillnya ya guys ya. Kita hari ini mau mereview sekalian mengganti refill Stellanya guys, karena tepat hari ini itu refillnya sudah habis ya guys ya. Kita langsung saja review alat pewangi Stella ruangan ini guys ya, pewangi ruangan ini. Oke, ada cap brand produk Stella ya guys ya, dan ini ada model atau modif tanaman. Terus ini bisa ditempel di dinding dan juga bisa ditaruh di meja guys ya, seperti ini. Ini ada tombol bukanya ini ya. Harganya berapa? Harganya sekitar 60 plus-plus ya guys ya. Nah, ini adalah dalemannya seperti ini guys. Ada dua baterai A2 merek Yonghua ya, merek Yonghua. Ini produksi dari Cina. Alkaline baterai. Bisa di charger atau tidak? Kalau saya sih cenderung pakai baterai merek Energizer ya. Itu bisa di charger. Berhubung ini masih bisa digunakan, saya pakai lagi, cuma ganti refillnya saja guys ya. Nah, kita akan ganti dengan refill rasa atau aroma Green Fantasy. Di sini ada notifikasi, setiap pergantian refill lakukan penggantian baterai jenis alkalin. Perlu di kasih garis bawah, gunakan hanya dengan Stella Matic Refill. Oke. Gunakan hanya dengan Stella Matic Refill. Dan perhatikan posisi gear ada di atas. Yang dimaksud gear adalah ininya ya guys ya. Selalu berada di atas sehingga dia kalau sudah waktunya nyemprot, cres. Itu bisa kena. Semprotannya kita bisa atur mulai dari 10 menit paling cepat hingga 40 menit paling lama. 10, 20, dan 40. Mantap ya guys ya. Kita langsung saja buka. Kalau refill Stellanya masih baru, itu ada tutupnya ya. Ada tutupnya. Tinggal dibuka, selepet. Tutup aja di sini. Nah. Dan ini di pasang seperti ini ya. Oke. Bentar. Ini lebih. Oke. Pelan-pelan ya guys ya. Bisa nggak sih? Oh ya, oke. Seperti ini guys ya. Di sini, ini jangan lupa di sini. Oke. Kalau sudah masuk seperti ini, kita biasanya kalau saya setting ke 40. Nah. Ke 40 ya, guys ya. Nah, dia akan berkedip. Nah, seperti itu guys ya. Wanginya cuy. Awal pasti tidak 40 ya. Berapa menit gitu awal. Terus selang kedua barulah itu tiap 40 menit. Kalau awal nggak sampai 40 menit ya. Hanya beberapa menit tet-tet langsung ses gitu. Wanginya ngeri guys. Harum. Kita akan tutup. Oke. Usahakan ininya
menonjol ya guys ya, menyeluk keluar. Jadi aromanya itu akan keluar ya. Jangan sampai ininya itu terhalang. Nah, agak terhalang ya guys ya, tapi nggak masalah sih. Oke, jangan sampai terhalang ya guys ya. Nah, aromanya ngeri cuy, wangi. Nah, oke, nggak masalah lah. Yang penting wanginya itu bisa tersemprot ya, cus seperti itu. Kalau sudah mendekati menit 40, ini akan berkedip cepat, cep 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 cep, jus. Habis itu kedipannya biasa lagi, cep 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 cep, atau satu kali. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait review produk alat pewangi dari Stella ya guys ya, dan sekaligus cara untuk mengganti refill Stellanya guys, refill Matic namanya guys ya, refill Matic Stella. Di sini ada tulisannya refill Matic Stella, air freshener. Dan ingat ya, jangan sampai kalian beli refill Matic-nya ini bukan merek Stella. Pasti tidak bakal bisa masuk ya guys ya di alat pewanginya ini. Nah, harus ada tulisannya Stella ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua terkait hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya guys ya. Bye-bye.